Di dalam Syarah Hikam Melayu ada sebuah riwayat, ada sebuah cerita, yaitu seorang waliullah, wali besar, setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nampakkanlah kepadaku wujudnya syaitan. Bukakanlah hijab pada mataku. Aku ingin melihat bagaimana syaitan menggoda dan memperdayai manusia. Nah, singkat cerita, pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab pada mata beliau, sehingga nampaklah pada beliau, nampaklah pada mata Syekh Hasan nama beliau, bagaimana syaitan berkerumunnya di tiap-tiap manusia di saat manusia melakukan salat dan melakukan ibadat. Begitu ramainya tamsilan beliau, tak ubahnya seperti berkerumunnya lalat-lalat di tiap-tiap luka manusia dan luka binatang. Setelah beliau melihat hal demikian, maka beliau menangis sejadi-jadinya seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, bagaimana mungkin selamat kami ini daripada gangguan dan godaan syaitan kalau di setiap kami ini banyaknya syaitan yang berkerumun untuk mengganggu kami. Maka setelahnya beliau mendengar sebuah suara yang suara tersebut beliau tidak mengetahui dari mana arah datangnya. Wahai hamba Allah, ketahuilah tiada selamat manusia daripada godaan dan perdayanya syaitan kalau bukan dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah wahai sahabat, ada sebuah doa yang bersumber dari Rasulullah, bahkan ada di dalam Al-Quran, yaitu kita membacakannya sebelum membaca takbiratul ihram, sebelum membaca lafaz niat, yaitu sebelum kita membaca usalli, kita terlebih dahulu membacakan doa ini, baik itu satu kali ataupun tiga kali hingga 7 kali kalau kita sanggup dan kalau kita mampu. Bunyi doanya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada engkau ya Tuhanku dari datangnya mereka kepadaku. Kita istiqamahkan di setiap awal kita mulai salat, sebelum kita mengucapkan lafaz usalli, kita membacakan doa ini terlebih dahulu. Apakah sekali, apakah 3 kali hingga 7 kali. Nah, insyaAllah kita akan mendapatkan khusyuk di dalam salat, dan kita sanggup fokus di dalam salat. Nah, sehingga kita bisa menggapai kemanisan di dalam kita melakukan berubudiyah kepada Allah Rabbul Jalil. Inilah kaifiat yang sempurna, kaifiat yang masyhur untuk melindungi diri kita daripada godaan-godaan syaitan sebelum kita melakukan, yaitu salat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.